Seorang informan yang menyusup sebagai anggota KKB menginformasikan bahwa posisi mereka saat ini berada kurang lebih 12 km dari pos penjagaan kami. Ia juga menginformasikan kemungkinan dalam waktu dekat KKB akan melakukan serangan terhadap salah satu pos keamanan. Lebih detail, informan juga menyebut beberapa titik posisi pemantauan KKB, termasuk satu-satunya jalan menuju area perbukitan tempat di mana dua kelompok KKB bermarkas. Untuk mengantisipasi laporan tersebut, kami pun mempersiapkan diri. Selain memperbaiki benteng perlindungan sekeliling pos penjagaan, kami juga merencanakan strategi. Kali ini, kami memilih strategi untuk menyerang posisi KKB terlebih dahulu, sebelum mereka siap melakukan aksi. Kami menganalisa peta untuk memilih rute menuju posisi markas KKB. Sesuai rencana strategi, kami harus bisa menyusup mendekati markas KKB tanpa diketahui anggota KKB yang memantau di sekeliling markas mereka. Untuk ini, kami harus menghindari tiga titik pantau KKB sesuai informasi informan. Saya memilih rute yang sedikit melebar ke arah timur. Walau akan menambah waktu tempuh sekitar 2 jam, rute ini adalah rute yang paling pas untuk masuk mendekati markas KKB tanpa terdeteksi pemantau KKB. Pukul 9 WIT tepat, dengan kendaraan pengangkut pasukan, kami diberangkatkan ke suatu lokasi. Kira-kira 6 km sebelum target sasaran, kami turun dan melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Sesuai rencana, pasukan kami bagi dua dan bergerak dari dua arah. Pukul 10.20 WIT, saya dan pasukan yang saya pimpin tiba di suatu area. Saya melihat situasi medan yang tidak aman. Kami berada di posisi yang terbuka. Posisi kami hanya sekitar 400 meter dari perbukitan. Pada jarak ini, kami sangat mudah terpantau KKB dan juga masih berada pada jangkauan tembak senapan laras panjang. Tidak ada pilihan lain. Kami harus bergeser lagi sedikit ke arah timur. Saya menghubungi tim Brapo untuk memberitahu situasi. Saya meminta penyesuaian waktu sekitar 40 menit. Kami kembali masuk ke area hutan lebat. Pukul 12.30 hari, akhirnya kami tiba di area lokasi markas KKB. Dengan senyap, kami pun melakukan penyergaban. Tanpa kesulitan dan perlawanan yang berarti, dua anggota KKB bersenjata selesai. Tiga orang lainnya berhasil diamankan tim Brapo untuk penyelidikan dan untuk mempertanggungjawabkan beberapa aksi teror yang mereka lakukan. Beberapa kamp KKB yang berada di celah-celah lekukan perbukitan juga kami hancurkan dengan granat lontar. Usai menghancurkan markas KKB,
kami bergerak menyisir perbukitan tempat di mana sniper KKB melakukan pemantauan. Untuk mengalihkan perhatian sniper KKB, tim Brapo saya minta untuk terlebih dahulu bergerak dari arah barat. Kira-kira setengah jam kemudian, tim Brapo mengeluarkan tembakan acak ke arah perbukitan. Tim pemantau KKB termakan umpan. Mereka pun membalas tembakan. Suara tembakan balasan tim pemantau KKB terdengar jelas dari posisi kami. Salah satunya berada kurang lebih 200 meter di sebelah kanan posisi kami. Melihat sekeliling kami tertutup pepohonan yang cukup lebat, untuk melihat posisi KKB, saya harus naik ke atas pohon. Tiba di atas pohon dan melakukan pemantauan, posisi KKB pun terlihat. Tiga orang anggota KKB terlihat sedang mengendap-endap di sebelah atas jalan. Dua orang terlihat jelas, satu orang lainnya berada di balik semak-semak. Saya memilah-milah target sesuai jenis senjata yang dipegangnya. Saya pun memilih target utama, anggota KKB yang berada paling belakang yang kelihatannya memegang senjata laras panjang serbu, jenis senapan auger. Trigger pun saya tarik. Selesai. Dua orang lainnya berlari ke arah yang salah. Keduanya melayang disambar peluru senapan rekan-rekan saya. Sekitar pukul 15.10 WIT, kami keluar dari lokasi dan bergerak ke titik penjemputan. Saat kami tiba di satu perkampungan, kami disambut antusias oleh warga. Mereka menyalami kami dan mengucapkan terima kasih. Sekarang warga sudah lega dan merasa aman melintasi jalan menuju ibu kota kabupaten. Kami hantu rimba, komando.